gitu kan? Iya. Mau ngapain om? Oke, dunia satwa kita sekarang kita sudah bersama mas siapa nih? Sama Dery om. Mas Dery, ini burung? Ini kakak tua galah, kakak tua. Di PR dari umur berapa ini? Ini dari baby om. Dari baby? Nah, makanya bisa jinak begini ya? Sebetulnya sih tren dari dewasa pun bisa. Oh bisa? Nah, gak tahu dari baby. Ini Australia? Ini Australia punya. Apa ini gak? Enggak ada. Enggak ya? Enggak ada. Kalau kayak gini harga berapa nih? Ini sekitar ya. Sekitar? Soalnya udah jadi juga. Kalau jadi, yang udah jadi? Jadi puluhan. 20 dapat. Di atas. Di atas ya. 75 jutaan ini, Om. Iya. 75 jutaan. Ya sekitar lah ya. Emang umurnya bisa tahan berapa, Mas? Ini katanya 7. Berapa? Katanya 75 juta. 750 juta. Halo guys, jangan lupa like and subscribe channel Dunia Satwa Kita. Thank you. Jangan lupa nyalain lonceng ya. Kata om ini. Udah kalau ya. Yang major Mitchell. Ya, mahal-mahalin aja siapa tahu ntar berita nah. Orang tahu. Orang tahu kameramennya goblok ya kan. 15 juta. Ini bisa dilepas nih. Dilempar aja. Lempar aja ya. Balik ke saya kok. Pot dilempar. Oh, ini bisa balik begini. Ini berapa lama latihnya? Kurang lebih 2 bulan ya. 2 bulan dong. Dulu gua lagi kecil ya, burung dara tuh kalau lagi digabur dipanggil-panggil ya. Jadi bisa enggak usah pakai betina. Itu kita kasih minum ludah kita gitu. Gitu bisa. Ini juga ya? Ini enggak sampai ludah, Om. Enggak sampai ludah. Eh, dilepas ya. Ya, lepas aja. Ya, dapatnya ke situ. Lepas yang jauh, cumi. Omnya ke sana aja, ngebalikin ke sana ya. Ya. Lu ngomong apa tadi? Cumi, hostnya enggak ngerti apa-apaan. Saya lo jangan lempar. Mampus lo, ya kan ada yang belain gua lo nyet. Ini lempar kemana aja nih? Masa aja dibawa pergi. Ya dia main colok ya. Nah itu siapa yang lempar harus naikin om. Oh, mesti ambil. Iya dong. Biar fair. Pakai ketapel. Boleh pakai ketapel. Coba dipanggil. Wait. Nah, dia enggak mau balik lu. Lagi main dia, Om. Kayak gini bisa hilang enggak? Ya hilang mah bisa aja. Bisa ya? Bisa aja kalau hilang. Cuman karena kan ini udah di tren, jadi kemungkinan untuk dia escape kecil lah. Gitu ya. Nah, enggak dia escape. Karena kita latihnya pakai pointer, Om. Kan saya pakai rompi terus itu. Pakai rompi terus. Oh, dia ngenalin baju kita. Oh. Kayak gini kayak anjing gak sih dia? One man? Iya, makanya tadi pengen terbang saya terus. Oh gitu, itu cukup 2 bulan begini? Cukup. Soalnya kalau burung free flight itu, ya intinya kita harus one man show. Oh. Kalau one man show dia turun kemana aja, hilang dong. Iya. Coba dipanggil. Wih! Biasanya di center-centerin pakai pointer, laser pointer ya? Oh itu, nah kayak gini tuh, sebetulnya itu kesalahan ya, salah-salah tren sebenarnya gak boleh. Karena si burung kan emang hakikatnya di pohon ya. Jadi kita gak boleh ganggu, biar aja biar tenang, nanti dia balik ke ownernya. Karena orang kadang dipaksa yang dipukulin gitu, harus di center pakai laser gitu, gak boleh gitu. Oh itu gak boleh begitu ya? Gak boleh, itu gak baik. Oh memang itu negatif training? Itu negatif trainer gitu. Okay. Itu gak boleh, kita gak pernah dipaksa dia. Terus mental juga dia ini kok, apa dia bete, udah capek main, udah balik. Mas, udah ngelatih burung ini dari tahun berapa? Kebetulan saya udah lumayan lama, Om. Dari 2014 ya. 2014 ya? Ya dari musim-musimnya peret aja. Mulai main langsung peret beginian? Oh, dari kecil dulu kita coba, dari kecil. Yang apa tuh? Harus makan. Yang burung kecil kakak tuh? Enggak, kita dari parkit dulu, Om. Parkit? Dari parkit dulu aja, dari parkit. Dari. Terus matam, sampai Makau yang gede-gede, itu baru cakep. Mau pulang deh nih. Wih! Ini jantan betina lu ini? Ini kebetulan belum di tes DNA ya, satu bulan lagi. Kita kan ini nggak bisa dilihat dari visual, Om. Oh, burung nggak bisa lihat dari visual? Yang jenis ini ya, jenis, jadi harus tes DNA, DNA sexing namanya. Iya. Jadi bulunya di dicabut. Ah, ada lab. Dikirim kemana, sana? Singapura ya? Eropa. Eropa? Eropa. Sam? Roy? Itu kemana itu? Roy! Hai! Ih, asik juga ya begini. Asik ya? Iya. Yeah. Oke, sekian bincang-bincang bersama Mas Dery. Dery tentang burung ini. Burung apa? Namanya Gala Kokato. Gala Kokato.
Nama burungnya Louis. Aduh. Aduh sakit. Galak ya? Galak kamu ya? Oke, di closing. Dengan itu one man show. One man show. Kalau kata enggak gitu. Oke, closing. Kalau misalnya udah ini kan one man. Iya. One man bird. Ya. One man show ya, buat one man show ya. Jadi kalau misalnya dijual ke orang, itu berapa lama adaptasinya? Tinggal pindah pointernya aja, Om. Jadi jual burung sama pointernya. Pointernya mana? Jaketnya? Iya, makanya dia harus beli rompi warna kayak gini. Oh, nah, kayak gitu. Dia nggak cium baunya? Nggak ada, tapi cuman nggak. Oh, apa. Mesti beli kayak gini. Oh, jadi lu jual burung sama jual rompi gitu. Kalau jual ya, kan kita nggak jual nih. Emang nggak pernah jual? Enggak. Ya. Kita main di sini kita.